Harga daging ayam di pasar tradisional Rawa Indah masih mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pasokan ayam yang mengalami penurunan. Dari pantauan Expos Kaltim di lapangan, sejak November 2016 hingga Januari 2017, harga daging ayam berkisar Rp40 hingga Rp55.000 per ekor. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang ayam di pasar Rawa Indah, bahwa kenaikan harga sendiri dikarenakan pasokan ayam dari pengepul dibatasi. Salah seorang pembeli, Mandiola, yang ditemui di pasar ini berharap harga daging ayam potong ini segera mungkin kembali normal. Harapannya itu aja sih, maksudnya bisa lebih dikontrolkan dari maksudnya dari berapa normal lagi. Iya, lebih kasih normal. Demikian Expos Kaltim melaporkan.